kemarin mereka mengadakan demo di DPRD Kota Serang. Nah, hasil pertemuan ini mereka ingin menutup semua peternakan, dan saya sepakat dan akan mensupport dan mendukung ini semua agar peternakan ini sudah ditutup semua, gitu. Sesuai dengan misalkan ada yang katanya disisitif, nah itu akan dicabut disisitifnya agar bisa melakukan penutupan yang ada disisitifnya. Kalau tidak ada langsung apa ditutup aja gitu, ya dari keinginan masyarakat. Dan memang juga kita sudah tidak pantas di kawasan strategis yang ditunggu oleh Provinsi Banten bahwa kita tidak ada peternakan sambil menunggu RT-RT-nya ganti. Ada berapa peternakan di kecamatan ini? Ya tadi di RTS baru ada sekitar 30 dan itu saya tidak mau bertambah lagi ya. Tapi info lebih jelas akan ditanya sama kecamatan. Kalau ada kecamatan di situ. Ini kan RT-RT kan belum rampung. Terus penutupannya itu menunggu RT-RW turun atau sejauh ini? Kita kan dalam rangka melayani masyarakat agar bisa cepat, dan tanggapnya kita sebagai pelayan publik kita bisa pakai cara lain. Tadi kan saya sudah jabarkan ya, bisa dicari kesalahannya dalam perda atau apapun. Tapi kalau memang PAD-nya tidak masuk kepada kita, ya kita tutup aja. Nah, sudah jelas, jadi tidak berizin. Kalau berizin sudah pasti masuk kepada kita PAD-nya. Berdasarkan data yang saya terima, laporan saya terima ada 8 perusahaan besar yang mana satu perusahaan ada yang 2 sampai 3 kandang, sehingga totalnya ada 8 perusahaan besar dan 13 kandang ayam yang di atas ratusan ribu ayam. Di tahun ini informasinya memang izin-izin sudah pada habis terkait dengan apa investasi tidak izin intensifikasi ya. Konsentrasi ini sudah habis dan apa namanya akan dikembangkan oleh tiap pemkot. Ada kontribusi ke kecamatan? Kontribusi pak? Memang kalau namanya perizinan itu di awal misalnya mereka. Nah di awal itu terkait dengan IMB dan izin usaha di awal. Biasa sekitar sekian tahun memberikan izin 5-3 tahun. Waktu pertemuan per bulannya nggak ada karena PPPH lari ke daerah Jakarta atau Tangerang sesuai PPPH. Perusahaan, PPPH perusahaannya bukan di Serang gitu kan. Jadi mereka istilahnya pajaknya lari ke DKI. DKI ataupun yang di Tangerang, di luar informasi yang luar masyarakat. Banyak aduan masyarakat ke kecamatan terkait keberadaan. Karena memang keluhan-keluhan terkait dengan baunya dan lalat. Memang itu harus kemarin yang terlalu langkah kecamatan apa pak? Jika ditutup itu seperti apa? Kerugiannya apa bagi kecamatan dan keuntungannya? Ada satu hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah kota Papua. Di perusahaan ini kita juga mohon mengerti ada yang kaya kerja di perusahaan ini, sehingga mudah-mudahan ada solusi bagi warga yang kerja di perusahaan yang gimana nanti apa solusinya seperti itu. Jadi apalagi kami dari wilayahan kecamatan di Papua sangat sangat mohon ada pun aspirasi-aspirasi seperti mana mesti ya sedikit-sedikit bisa dikonsultasikan.